Oke guys, dan welcome back to the Creeper Stone. Dan seperti di judulnya, di sini sama si Sainnya di sini kita akan mencoba yang namanya addons yang ini, aduh, membuat saya tertarik gitu untuk mereviewnya secara langsung di sini. Dan saya mengajak Sainnya di sini, kita akan coba review Sainnya di sini. Kamu tahu nggak ini kita nge-review apa? Woi. Waduh, dia malah turun cuy. Oh, dia nggak tahu cuy. Ya kita di sini akan mereview sebuah addons yang keren banget, yaitu adalah NPC addons ya. Kita akan coba gimana sih caranya men-spawn NPC di Minecraft, apakah bisa gitu kayak di PC gitu, dan nggak usah pakai mon block ribet-ribet, bisa cuy di sini. Ini keren banget addonsnya, makanya jangan di skip-skip lah, nonton langsung, tonton sampai habis aja. Dan di sini kebetulan saya nemuin desa yang ya desa zombie di sini ya. Waduh, udah lama banget saya nggak nemu desa zombie kayak gini cuy, berlumut semuanya anjir. Oke, di sini kita akan coba cari lahan yang luas aja sayangnya ya, jangan di desa zombie ya. Waduh, kenapa saya nggak tahu juga ini. Kita akan cari yang agak luas lah. Kita akan di atas ini aja. Ini kayaknya keren. What? Apa ini? Kok ada ini di sini? Apa namanya? Stone, green stone. Aku baru tahu loh. Wow. Ini kayak ada kuburan gitu mungkin ya. Malah ngurusin ini. Sana-sana sini-sini. Kita akan coba mereview ya. Mod ini. Mod. Bukan mod sini. Kayak addons gitu. Dan jangan ya, seperti biasa resource packnya atau addonsnya itu saya taruh di link deskripsi untuk link downloadnya. Jadi jangan lupa untuk download kalau kalian juga mau ikutan main juga, oke? Tapi kita langsung saja. Di sini saya udah nyiapin semuanya. Di sini ada banyak banget NPC yang bisa kita coba satu persatu, cuy. Kita akan coba di sini ada NPC pose. Mana isian ini ya? NPC pose. Kamu pegang NPC pose. Enggak ada di situ emang ya. Ini dia NPC pose. Jadi NPC ini kayak ngepose gitu ya. Kita akan coba ya sepenuh satu. Dua, tiga, dan boom. Damn. Ini kayak di apa, di Minecraft Story Mode. Dan ini dia orangnya di Minecraft Story Mode. Damn, ini keren sih. Ini ngapain ya lama dari tadi nyundul-nyundul kita cuy. Hey. Hey, ajak pergi sana, ajak pergi, ajak pergi. Oke, malah di tem, gila. Ini dia pose, jadi dia itu berpose, berjoget-joget gitu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dan dia tuh nggak gerak, nggak apa. Jadi keren banget cuy. Ini kayaknya bisa dikustomisasi deh. Kita akan coba untuk spawn lewat slash summon. Itu kayaknya bisa untuk kayak apa? Sayangnya kamu berisik banget di sini ya. NPC. Ah ini dia MD. Oh ternyata udah gini doang. Hey, Sayangnya. Ini ngapain malah nyepon creeper banyak banget di sini ya ampun. Rasain itu anak kucing itu. Huh? Kabur nggak tuh semua creepernya? Waduh. Kita langsung saja sini kita review ini, beneran kita review ya. Ini saya nggak tahu gimana cara ngerubah skinnya, tapi ini keren banget kita bisa apa lihat orang-orang pose gini cuy. Damn. Tapi nggak bisa coffin dance ya mereka ya. Itu ngapain juga sih sana di situ cuy. Kita langsung saja lanjut, di sini masih banyak banget soalnya. Ini ada apa NPC 3x3 dan udah malam saya lihat itu shadersnya. Waduh, mantap banget kan? Gak kelihatan dia emang, gak ada sidersnya. Oke, kita review di atas saja, sana lebih luas. Oke, ini adalah 3x3 di sini. Kita akan coba apa maksudnya 3x3 cuy. Boom. Damn, ini kak anak sekolahan saya. Yaduh, nice banget ini. Damn, kita diputari sana sama anak-anak sekolahan ini. Aduh, maksudnya apa 3x3 cuy? Armnya 3x3 gitu. Tapi ini keren banget cuy. Ini kita bisa ngepon kayak ginian di sini. Waduh, nice banget. Kita langsung saja next. Ini ada P. Oh, P ini, aduh, dia beneran P? Damn, iya dong. Look at that, so real man. Dan ini bisa gerak cuy, gila. Damn. Tuh kan, bisa cebok juga. Ngapain tadi lah kan? Oh ya, hati-hati sana, kamu kecipratan nanti. Jangan deket-deket. Hey. Kita langsung aja, ini ada spawn lying. Apa itu? Sign of berisik. Gila udah ya. Lying under tree. Oh, lying under tree. Boom. Oh, dia itu santuy gitu di bawah pohon cuy. Santuy di bawah pohon. Gila. Melihat awan dia. Melihat apa? Bintang-bintang. Kamu bisa gak kayak gitu sana? Gak bisa kamu. Waduh, kalah sama NPC ya ternyata kita ya. Oke, kita simpen dulu di sini. Dan di box ini tuh masih banyak banget. Kita akan lihat sini.
Eis, ya ampun, bikin gelap aja ini sisanya cuy. Kita akan coba ganti pagi lah atau always day. Oke, sudah. Waduh. Sisan ini, aduh ngapain dia? Aduh. Ini keren banget sih, gila-gila yang bikin sih, kreatif banget kita. Kamu taruh apa boxmu di sini sana biar kita review bareng-bareng ya. Biar kita pernah nge-review bareng gitu loh ya. Kita ambil dari sini ya. Oke, kita ambil dulu semuanya. Oke, udah hampir lengkap di sini, ada NPC LOL ya. Aduh, ini tuh kayaknya terbahak-bahak gitu ya LOL. Kita akan coba langsung di sini. 3 2 1 dan boom. Damn. Kok gitu anjir? Hey, look at this. Hey. Saya kira bakalan ketawa gitu guys, tapi nggak apa-apa. Ini keren-keren sih, aduh masih gerak-gerak loh, bayangkan. Ini apa nih next? Ini ada NPC pig, aduh babi di sini sana. Kita juga bisa ngasih nama mereka sebetulnya. Jadi kita nanti aja di terakhir kita bakalan bikin kayak apa acara ulang tahun tapi diisi sama NPC-NPC. Dan kita akan coba bikin yang meriah mungkin ya, yang bagus gitu ya buat thumbnail gitu. Nah coba langsung, ini ada pig di sini, pig. Dan kok hitam gini? Waduh, kayak Enderman gini ya. Mungkin kita bisa ganti skinnya, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Kalian bisa cek sendiri di link di deskripsi, ada di link downloadnya. Kalian bisa cek sendiri. Kita akan coba review singkat-singkat aja dan main-main sebentar nanti, oke? Di sini ada NPC 4x4, tadi itu 3x3, Sen. Sekarang, aduh, ini ngapain kamu spawn banyak banget, deh? Yang ada 4x4 di sini kita coba 3, 2, 1 dan boom. Oh. Look at this. Oke, dan kita lanjut, di sini ada NPC Yes ya. Setelah kita 4x4 ini penjaga McD di sini atau Minecraft apa itu ya? Minecraft Fried Chicken. Kita coba di sini NPC Yes. Aduh, itu kenapa dia kencing di skeleton ya? Waduh, skeletonnya juga ngapain di situ kan? Waduh, 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 enggak usah lihat, enggak usah lihat, enggak usah lihat. Sini ada NPC Yes. 3 2 1 down, boom. Damn. Ya, 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 ya. Oh iya 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 iya. Lihat itu kayak mereka lagi ngobrol tapi apa nggak tahu intinya dia. Oke, dan ya ini kita lanjut saja. Di sini ada NPC model, apaan coba NPC model coba. Oke, San, kita langsung ini nge-review, kamu ngapain malah ngurusin skeleton itu ya. 3 2 1 dan boom. Dia modelnya ngedep dong. Oh nggak ngedep, dia nge-flashing. Ah, nge-flash apa namanya itu, flossing atau apalah ya. Dia ngedep. Oh. Ya, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita langsung aja nih NPC Golem, 3 2 1 dan boom. Wow. Ini NPC ini nggak bisa gerak ya, jadi enak banget kalian bisa kasih nama, kalian bisa atur pakai comment box juga, jadi keren sih. Kita NPC Sleep. Oh. Ini kayaknya menarik juga ini Sleep. Damn, iya cuy beneran Sleep dah. Kita bisa bikin dia sleep di dalam air atau apa gitu. Sleep di sini mungkin. Damn. Diliatin orang-orang McD dong. Gila. Oh, bisa taruh sini kah dia? Oh, nggak bisa. Oh, sambil duduk. Oh, bisa kalau kita sambil. Oh. Aduh, satu bed berdua, mesra sekali mereka ya. Lanjut, di sini ada villager shape. Apa ini villager shape? Pup. Oh, ini kayak villager, cuy. Ya. Tapi ini yang versi cewek. Nice. Dan 4 ibu rumah tangga villager, sini ada skeleton. Kita kasih temen dia, ada skeleton di sini. Dia itu ngapain dari tadi coba kan? Mana-mana nggak jelas cuy, lihat ya. Oh, itu NPC. Ya sisa ini saya kira itu summon dong, ya ampun. Oh. What? Dia ngapain cuy? Dia ngebunuh yang lain. Damn. Oh, dia itu, oh dari tadi itu yang asli. Oh, look at that. Ini skeletonnya nggak jelas sih, dia apa jalan-jalan gini sambil joget-joget. Wow, dia mungkin nyerang juga yang lainnya, diserang tadi. Wow. Lanjut. Di sini masih banyak sebenarnya lo ya. Ini ada loser. Oh, ini loser nih kak nangis gitu ya. Merengek saja ya dia ya. Dance. Ini dance ini apakah sama kak tadi? Nge-flossing. Oh, beda sih. Oh, lumayan. Nice banget sih ini sih. Oh, ini 4x4 ini udah tadi kan? Udah. Bubble head. Apa ini bubble head? Agak jauhan ini, udah agak penuh di situ. Bubble head. What? Kepalanya bisa gitu cuy, bongkar pasang anjir. Aneh banget dah.
Oke, laying under udah kayaknya. Jadi di sini udah semua, kita ke tadi mana ini tadi kotak-kotak saya. Nih dia. Boom. Oh ini. Boom. Oh, masih banyak cuy. Gila sini sih, nge-review sampai kapan coba? Oke, kita ya agak cepetin lah ini nge-reviewnya ya. Oke, udah ini yang baru semuanya, kita langsung aja review. Ini ada NPC sitting model 1, gila. Damn ini. Oh, dia duduk di mana ini, cuy? Ini ada NPC fight. Wah, ada yang bertarung ini, keren nih pasti ini. Ayo, bertarung kau. Kasih lawan saya. Oke. Gila, cuy, bertarung sampai tangannya putus-putus gitu, anjir. Aneh banget dah. Keren. Ada Snow Angel. Wow. Snow Angel. Oh, dia bikin Snow Angel kayak Patrick gitu ya. Wow. Nice, kita playing komputer. Gila, playing komputer sih gimana coba? Duduk sini. Oh, look at that. Iya, di sini kayak main komputer atau kayak nyetir itu ya, lebih kayak nyetir kayaknya ya. Waduh, kita langsung aja, ini ada swimmer. Oh, ini berenang sih, ini bisa berenang nih kayaknya nih. Damn, look at that, kayak penyu cuy. Gila. Dia bisa berenang, lihat. Lihatlah. Aneh banget. Ada lying side. Oh, dia santuy. Dia bisa kayak gitu, anjir. Ada clap. Ini mantap banget ini, ya. Tepuk tangan aja kalian, tepuk tangan. Yeay, tepuk tangan. Ada exercise. Oh, olahraga cuy. Oh, dia sit up. Damn, nice banget sih. Bisa sit up gitu anjir. Ada laying ini apa sih ya? Kita coba semuanya sana. Oh. Dia kayak aduh, enggak tahu siapa sih. Kita ini tinggal sedikit, kita langsung saja habiskan sana. Oke, di sini ada NPC walk. Oh, ini jalan. Katanya sih jalan ya, walk. Ini ada sitting model 2 di sini. Oh, dia sambil geleng-geleng aja bedanya, cuy. Ada NPC Snow Angel. Inilah, ini tadi lah. Ada summoner, cuy, apaan ini? Damn. Terus? Oh, dia bisa kayak oh my god. Ada Jack and Poi. What is this? Apaan ini? Dia kayak joget-joget gitu. Oh, ini keren sih, banyak banget. Ini no tadi ada, yes. Ini ada yang no. No. Geleng-geleng. Tadi ngangguk-ngangguk aja, ini geleng-geleng aja ya. Kita coba kasih teman bicara. No. No. Aneh banget dah. Ini ada best model di sini. Apaan ini best model? Gak kelihatan sana. Oh. Apa? Cuma loncat-loncat gitu, cuy. Waduh, gila sih. Keren, kalian semuanya keren. Tapi saya nggak tahu gimana cara ganti skinnya. Mungkin saya akan coba yang bisa ganti skinnya gitu ya. Atau mungkin saya nggak tahu cara gantinya. Jadi kita akan coba lihat gimana caranya. Atau mungkin kalian tertarik untuk tahu caranya, saya akan bikin di video yang lain gitu ya. Oke, dan ya, sepertinya sekian untuk video review kali ini bersama si Sena. Dan jika kalian punya kritik atau saran, kalian boleh komen di bawah. Dan ya, bye-bye dan salam miner. Bye-bye. Bye-bye. Kita kasih salam ke semua NPC di sini. Bye-bye.